pemirsa, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Nuansa Priangan TV serta menyalakan lonceng notifikasinya. Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis melalui Disputpora menggelar Festival Olahraga Tradisional atau Ortan tingkat Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Ciamis tahun 2024 yang bertempat di Lapang Asana Gede Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis pada Selasa 27 Agustus 2024 kemarin. Adapun Festival Olahraga Tradisional tahun ini mempertandingkan sebanyak 5 cabang olahraga. Dari Ciamis, Jawa Barat, Dede Irwan, Nuansa Priangan mengabarkan. 23 Merapi dari Kecamatan Kawali. Terima kasih. Untuk para juara mohon maju ke depan. Pandu Cihaur Beti, Indra Pamarican, Merapi Kawali. Untuk nomor putra. Untuk nomor putri. Anissa Panjalu, Jahra Pamarican, dan Yulia dari Kecamatan Cidolo. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membentuk karakter yang kuat pada putri juara satu, selain Jahra Pamarican juara dua, Yulia masuk di tengah-tengah itu ada tujuan Anissa Panjalu yaitu mewakili Kabupaten Ciamis. Bapak Ibu Ofisial Sumpitan Panjalu untuk pengalungan medali. Harapannya dikala perwakilan dari Kabupaten Ciamis yang dikatakan dipestivalkan di sini yang terbaik dikirimkan ke tingkat Jawa Barat, kembali Ciamis meraih nomor-nomor yang dikatakan yang terbaik.